Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mas Mleku semuanya. Sekarang saya berada di sekitar pembangunan jalan tol Batang Semarang, tepatnya di bawah overpass yang menghubungkan kota Semarang dengan Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Sekitar 2 minggu lalu, tempat ini belum tembus dan masih berupa dengan tanah. Sekarang, seperti yang tampak pada video yang kita lihat bersama-sama ini, bahwa jalan tol Batang Semarang ini sudah tembus dan jalan tol di bawah overpass ini sudah dicor, bahkan di tengah-tengahnya sudah dibuat pembatas. Dengan demikian, jalan tol Batang Semarang sudah 100% tersambung. Dengan demikian, jalan tol Batang Semarang sudah dapat difungsikan untuk menyambut liburan Natal dan Tahun Baru mendatang. Terima kasih. Thank you.